Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lagi libur dan ini kuda besi kita bermasalah. Kita coba bongkar sendiri guys. Udah bajanya kemasukan air. Apa namanya? Air radiator itu bercampur dengan oli di mesin. Jadi kita coba buka sendiri karena kebetulan kita butuhnya cepat dan tidak ada bengkel yang bisa kerja cepat, harus antri katanya. Jadi kita bongkar sendiri. Oke. Semoga berhasil. Ini sudah terbuka juga, guys. Coba lihat, Mas. Ini dia biang keroknya. Ini di apa namanya? Di pompa radiator. Rusak seal. Bearing juga rusak. Ah, parah ini. Radiator ini baru 1 tahun ini. Air radiator masuk. Nah, gitu. Semoga cuma ini masalahnya, guys. Kita coba ganti dulu. Masnya kalah, guys. Lanjut. Aduh, gampang dihancur ini. Kalah semua, guys. Ini as. As apa namanya? As kipas. As kipas. Pompanya juga kalah. Eh, parah ini. Parah. Weh, bagaimana kalau begitu, Mas? Beli baru. Beli baru lagi. Ganti kontak. Hah? Ganti kontak saja ini. Ganti kunci motor saja. Saya kira gantian, ganti BPKB. Oke. BPKB nya. Ini motor-motoran ini, guys. Motor bersejarah. Oke. Lanjut lagi, lanjut. Kita mau cari alatnya dulu di bengkel. Semoga hari ini bengkel Yamaha buka, guys. Supaya kita gampang carinya. Oke, Mas. Oke. Jadi 100% ini masalahnya. Iya. Oke. Kita coba. Bongkar dulu kah? Bongkar. Oh iya, oke. Sama palu-palu malah beli. Oke guys, kita hari ini dapat masalahnya. Kita rencananya mau cari seal lahar satu, bearing satu, sama oh, ini. Oke, okay, semoga ketemu guys. Oke, okay, lanjut kita ke toko dulu. Oke okay guys, ini penampakan olinya. Ini kita kemarin kita sudah ganti. Kita sudah ganti kemarin pas kejadian itu. Ini saya pakai 2 hari lagi masuk kerja. Nah, kondisinya sekarang begini. Jadi kemarin kita pakai tanpa radiator, guys. Syukur bertahan, tapi kita coba nanti setelah ganti seal dengan bearing. Tidak terlalu, Mas, ya? Tidak terlalu, ya? Tidak terlalu. Tinggal sedikit. Sisa-sisa dia. Sisa-sisa, iya. Langsung saja ganti yang tadi itu. Kipasnya, bearing sama apa namanya, seal. Nggak perlu klik. Apa? Udah dong. Oke, okay. Kita langsung ke toko, Mas, ya. Oke. Okay. Okay, kita langsung ke toko Yamaha. Semoga buka hari ini, guys. Gimana? Hah? Hah? Gimana? Yang di sana saja, jangan juga Pertamina. Oke, okay, guys, kita sudah dapat alatnya. Ini dari Yamaha, langsung kita beli ori katanya. Ini sekitar 60 ribuan untuk impeller pompanya, teman-teman. 60 ribuan. Ini sealnya ori juga katanya. Katanya, saya tidak tahu. Ya, ini harganya 70 ribuan. Terus ini lahar ori juga katanya. 30 ribuan, teman-teman. Ini kita tinggal pasang. Ini sementara dibersihkan sama Mas Men. Oke, oke. Aman semua. Oke, lanjut, lanjut. Terbalik, Mas. Gila. Iya, Pak. Aku pukul dari mana? Ini. Oh, bukan. Ini yang kupukul tadi, Mas? Iya. Cocok ini, oh. Oh, beda ya modelnya ini, ya? Angka yang di depan. Nah, enggak ada angka di belakang. Hmm. Nah. Ayah, jadi. Pelu-pelu karet. Mana pelu-pelu karet? Aduh. Mana yang karet? Karet sini, tuh. Mas, yang karet ini. Lepas. Ada deh, palsu itu perpalu juga. Tidak ori itu ya.
harus ditekan dikit. Kenapa keras sekali? Oke? Belum sih. Aduh. Pokoknya semua kita kerja nih, Mas. Tidak ada dilepas. Jadi besok bisa terima orderan motor ya di sini. Iya, oke deh. Gimana? Rasanya enak kah? Ya. Kalau kata tadi tuh apa namanya? Keras. Bagaimana putarannya? Wah, kerasannya nih, Mas. Oh iya 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 iya. Tadi kau putar gimana rasanya? Kocak. Hancur. Oke, mantap. Guys, kita sudah ganti bearing baru, seal baru, impeller baru. Oke, kita tinggal pasang, guys. Belum. Belum kah? Apanya lagi? Tutupnya. Oh iya iya iya. Oke oke. Kira tinggal pasang. Nggak usah pakai tutup, Mas. Nah, langsung saja. Pas aja segitu. Ya. Bagaimana, Mas? Oke. Woi, mantap. Tinggal pasang ya. Oke deh. Ini tinggal mau dibersihkan dulu ini, guys, karena ada kotoran-kotoran yang melekat. Ini ada tarikat. Oke. Lanjut. Oke, guys, lanjut lagi pasang-pasang selangnya, terus kita isi radiator, terus kita isi oli lagi, guys, baru kita tes running. Oke, bagaimana kira-kira nih, Mas? Mantap. Mantap. Oke. Ini kah mekanik coba-coba. Ya. Sudah kerjakan diri. Oke, lanjut. Oke, guys, kita isi radiatornya masuk langsung. Kita pakai merek apa ini, Mas? Apa itu? Radiator apa? Olan? Colat. Kulen. Colat saja. Warna merah. Ini warna merah bagus ini, guys, karena dia tidak warna biru. Isi di bawah juga, Mas? Ini juga kita mau isi oli juga langsung, guys. Ini dia olinya. Ini bocor sedikit-sedikit saja karena kita tidak ada ininya. Tidak ada apa namanya? Kondisi ini istilahnya jolok. Kita tidak punya jolok, guys. Jadi kita langsung saja. Gimana, Mas? Mantap? Mantap. Oke, lanjut. Udah mesin. Oke, guys, kita coba start. Gimana? Kenapa enggak menyala, Mas? Kenapa? Oh iya, ini kuncinya. Jadi ternyata dia enggak menyala, guys. Cuma tanpa kunci. Bagus di kuncinya tuh. Hah? Itu bengkok itu, Mas.